Oke guys, di video kali ini kita akan membahas video-video menyeramkan kembali. Mulai dari penampakan hantu kepala hingga penampakan di gerbong kereta, yang telah saya siapkan menjadi 5 video penampakan hantu yang berhasil terekam kamera. Hantu kepala. Video menyeramkan ini adalah rekaman dari penelusuran yang dilakukan oleh seorang pemburu hantu yang kala itu menyusuri tempat terbengkalai. Awalnya dirinya tidak menjumpai apapun di tempat itu, hingga pada akhirnya dirinya dibuat berlari ketakutan karena melihat ini. Ini nih, baru ketemu sumurnya, Cok. Ini sumurnya, cuy. Ya, ini sumurnya. Baru ketemu sama gua. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya damu hodam, ya damu ruh, ya damul jasad, ya damul goib, rizaltul goib, hadir, wujud, zat, sifat, hadir. Halo. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Cih, hilang cu. Dari dalam sumur tiba-tiba muncul sebuah penampakan aneh yang ternyata itu merupakan sebuah kepala. Terlihat melayang-layang sebelum akhirnya terbang ke atas dan menghilang. Sontak pria ini langsung berlari sambil berteriak ketakutan karena penampakan itu. Halo. Apa itu? Astagfirullahaladzim. Empat. Di atap rumah warga. Rekaman video ini diambil oleh salah satu warga yang ketika itu beramai-ramai melihat ada sesuatu yang aneh berada di atap rumah warga. Ternyata mereka melihat makhluk aneh yang tidak dikenal dan itu tertangkap jelas oleh kamera. Coba deh kalian perhatikan. Ada penampakan sosok yang terlihat seperti manusia, namun tampak sangat aneh. Tidak banyak dijelaskan tentang siapakah sebenarnya sosok ini. Namun banyak netizen yang berpendapat jika itu adalah makhluk mitologi. Ada juga yang berpendapat jika itu merupakan manusia yang tertangkap basah akan mencuri, sehingga dirinya bertingkah aneh untuk menghindari dugaan itu. Tapi bagaimana nih guys, menurut kalian? Tiga, menghadang jalan. Video ini direkam oleh seseorang yang sedang berjalan melewati jalan gelap dan sangat sepi. Dari kejauhan dirinya melihat ada sesuatu yang berada di tengah jalan. Lalu kemudian ketika dirinya mulai mendekat, ini yang terjadi. Yang menghadang di tengah perjalanannya tersebut merupakan sosok menyeramkan yang tampak seperti wanita tua berambut panjang acak-acakan serta terlihat sangat pucat. Entah itu penampakan hantu atau justru hanya orang. Namun yang jelas, ketika kita berada di posisi perekam ini, tentunya kita akan merasa sangat ketakutan.
2. Penampakan saat live streaming. Seorang wanita yang bernama O'Neill mengunggah sebuah video di akun TikToknya, di mana video tersebut merupakan rekamannya ketika melakukan live di TikTok. Namun pada rekamannya ini, ada sesuatu yang aneh ikut tertangkap kameranya, sehingga membuat O'Neill heran dan bertanya-tanya. Coba guys, kalian perhatikan dengan teliti. Kita suka gak sih curhat gak penting biar kayak lega gitu loh? Kenapa gak sih? Harus ya. Aku pengen tahu. Coba kita sambil setel lagu ya. Boleh, boleh, oke. Makasih ya yang udah bolehin. Bentar, kita setel lagu dulu. Bentar ya. Sabar, sabar, sabar. Cepat. Ya sabar, kita sambil setel lagu biar kayak makin apa ya. Di sela-sela telah gorden, jika kita perhatikan lebih teliti, ada sesuatu yang tampak melintas dengan cepat, dan itu terlihat sangat aneh. Tampak seperti manusia, namun terlihat pucat, tapi belum bisa dipastikan juga jika itu adalah hantu, karena bisa saja mungkin hanya orang lewat. Kalau menurut kalian gimana guys? Satu, hantu kereta. Rekaman video ini direkam di sebuah stasiun yang awalnya perekamannya iseng, berniat merekam kereta yang hendak menghentikan lajunya di stasiun. Tapi pada rekamannya ini ada sesuatu yang aneh, tidak sengaja ikut terekam. Bisa kalian perhatikan ada sesuatu yang tampak mengintip dari balik jendela, di mana sosok itu terlihat sangat aneh, tidak mungkin jika itu manusia. Jadi diklaim jika sosok itu benarlah penampakan hantu. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini dan semoga menghibur. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.